khawatir adalah suasana yang normal dalam hidup ini. Terlalu banyak hal yang perlu kita khawatirkan. Dan rasanya tak beralasan untuk tak menjadi khawatir, bukan? Ya, khawatir sah-sah saja. Yang menjadi persoalan adalah ketika kekhawatiran kita sikapi dengan cara yang berlebihan. Seakan-akan apa yang kita khawatirkan sedang terjadi di kehidupan. Lalu kita menyerah, terjatuh di sana tanpa berdaya. Berlebihan, karena kita serahkan akan sudah tertimpa oleh malapetaka yang tak terhindarkan. Tak kuat untuk ditanggung di kehidupan. Sehingga akhirnya kita berpikir salah, bertindak salah dalam kehidupan. Ya, karena kekhawatiran yang berlebihan membuat kita mencurigai kiri dan kanan. Kekhawatiran yang berlebihan membuat kita tertekan padahal tak ada masalah yang nyata di sana. Kekhawatiran yang berlebihan akan kebutuhan sandang, pangan, papan datang silih berganti, tak pernah kunjung henti. Kekhawatiran akan masa depan anak, kekhawatiran akan soal pendidikan. Ingat, itu sah-sah saja untuk dipikirkan dan dicari jalan keluar yang harus dipersiapkan. Tetapi berhenti mengkhawatirkan dan berlebihan itu akan membunuh diri sendiri. Sehingga sebelum peristiwa terjadi, kita sudah hilang dari hidup ini. Semoga Anda tak menjadi korban. Jadi jangan khawatir berlebihan. Pahamilah hidup yang indah. Ayunkanlah langkah demi langkah. Jangan sampai Anda terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan dan terus terbiasa melebih-lebihkan segala sesuatu yang akhirnya menimpa diri sendiri. Belajar untuk menatap ke depan. Belajar untuk cukup dalam kehidupan. Menikmati apa yang ada melewati peristiwa yang memang nyata. Jangan melarikan diri, tapi tak perlu pula untuk membunuh diri karena khawatir yang berlebihan. Ingat, kekhawatiran selalu mempunyai alasan, tapi kekhawatiran yang berlebihan itu sangat menggelisahkan dan sudah pasti menyesatkan. Jangan terjebak di sana, terus maju dalam kehidupan. Jangan pernah berlebihan dalam kekhawatiran, sekalipun kekhawatiran warna sah dalam kehidupan. Tempatkan diri dengan jeli, sehingga Anda tempat yang pas untuk Anda selalu berada dan mengukur segala sesuatu dengan tepat, menjalani dalam penuh keberanian dan penuh dengan pertimbangan perhitungan, tapi tak sekali-kali terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.